Oke, manis masuk sekali. Oke, dua. Wih, keren. Wih, benar. Oke, kita masuk ke babak utama nih El ya. Jadi ada, karena ada 4 orang, gua akan kasih 4 challenge ya. 4 challenge masing-masing, kayak tadi gua bilang dapat 2 kesempatan. Yang pertama, challenge pertama, bola 9 di spot ya. Bola putih nempel, kalian harus masukin bebas lubang kiri atau kanan. Tapi kalau bola putihnya masuk, nggak dihitung ya. Nggak dihitung ya, gagal gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalian gambreng dulu, tentuin urutan, silakan. Oke, okay. Ricky tadi ya. Yes. Ricky pertama, oke. Okay. Keduanya siapa? Oke, okay, Mas Ridwan. Wah, keren. Gambreng berdua ya. Oke, segitu. Oke, siap. Dilan tadi ya, oke. Okay. Silahkan lanjut dari siapa? Ricky tadi. Oke, okay, Ricky. Nah, tadi kan 4 babak udah berhasil nebak. Nah, kali ini siapa nih? Challenge yang pertama, siapa yang berhasil? Sini dong. Menurut saya sih Iza yang menang ya. Oke, siapa tahu ada 2 pemenang dari sini kan kita bisa lihat juga. Oke, kesempatan pertama. Wih! Kesempatan pertama first try langsung. Oke, salah nih kayaknya ya. Nggak apa-apa, masih challenge pertama. Oke. Oke, kesempatan pertama gagal. Kesempatan kedua ya. Oke, gagal. Skornya 0, ganti orang ketiga. Wah, terasa anginnya. Terasa anginnya ya. Oke. Kesempatan pertama, teman-teman. Gak apa-apa. Cek ombak dulu tadi deh, cek ombak dulu. Oke. Oke, gak apa-apa ya. Oke, ketipisan teman-teman. Woi, 1 poin. Udah 4 orang ya. Kita lanjut ke challenge yang kedua teman-teman. Oke, kita masuk ke challenge ke berapa nih? Kedua ya. Gimana El? Boleh tolong jelasin. Mereka mukul misalnya dari sini ke masukin bola satu. Sebelah. Masukin bola satu. Tapi arah bola putihnya harus lewatin ini. Lewatin sini. Ya, harus 4. Harus 4. Jadi masuk sini, ini, sini, ini, sini sama sini. Ya. Gitu. Kalau misalkan kena bola gimana? Pulang lagi. Pulang lagi berarti kesempatannya hangus ya. Ya. 2 kesempatan. Oke. Berarti situ 1, sini 2, 3, 4. Berarti yang terbanyak dia nanti yang menang gitu ya. Oke. Okay. Saya mulai dari Ricky dulu ya. Tadi pertama Ricky ya. Oke. Okay. Pede enggak nih? Pede. Pede ya. Oke. Okay. Ini bola putihnya udah kita tandain tadi ya. Tangan bebas. Oke, okay, gagal. Kesempatan pertama gagal. Kedua. Kesempatan kedua. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting lewat. Oke, lewat. Oke, mantap. Wih, keren. Nggak boleh nempel ban, nggak boleh nabrak ban. Eh,
Oke, gagal. Berarti 3 tadi ya. 3. Oke, di challenge kedua ini 3. Oke, mantap. Masuk. Oke, kedua lewat. Kayaknya sih lihat-lihat yang paling pede tadi siapa tuh? Isa ya, Isa tadi pede tuh ya. Oke, kena. Hangus, kesempatan pertama Hangus. Pokoknya nanti dari dua kesempatan kita ambil poin tertingginya aja ya. Oke. Itu lewat. Oke. Wah, bola putih, bola satunya nggak masuk, gagal. Berarti tadi poinnya 2 ya? 2, oke. Oke, mantap. Wah. Oke, kesempatan pertama gagal. Oke. Oke, balik lagi dia ya, gagal. Berarti 1 ya, 1 poinnya. Oke. Nah, ini nih yang paling pede nih. Oke. Oh iya, pede bener. Oke, sayang sekali. Berarti tadi udah 2 poin ya. 2 poin udah di tangan. Oke. Oke, sayang sekali. 3 poin. Berarti pemenangnya tadi siapa? Ricky, oke. Berarti yang challenge pertama tadi siapa yang menang? Ricky juga. Berarti udah 2 poin ya Ricky ya. 2 poin. Berarti kita lanjut ke challenge ketiga, teman-teman. Oke, kita masuk ke challenge yang ketiga di babak utama ini. Urutannya sama. Yang pertama itu boleh free ball ya. Boleh free ball, jadi tempatin bola putih di mana aja bebas. Tapi cuman boleh masukin satu lubang itu. Ya, bebas ya. 1, 2, 3 kayak tadi. Yang terbanyak dia dapat 1 poin. Oke. Okay? Siap ya? Oke. Okay, let's go. Silakan mulai dari Ricky. Oke, okay, bola satu masuk. Gimana nih, El? Aman enggak nih kira-kira? Aman. Saya juara bertahan. Juara bertahan ini. Oke. Okay. Nah, ada salah setting sedikit kah? Oh, masih bisa ya. Oke, bola 2 masuk. Oke, bola 3 masuk. Nah, setting kelimanya gimana nih? Oke, bola 4 gagal. Jangan lulus bola satunya. Oke. Lebih halus kali. Lebih halus nih ya. Tapi kayaknya setting ketiganya agak salah nih. Susah keempatnya nih. Oke. Hop. Oke. Emang juara bertahan nih kayaknya nih ya. Bola terakhir. Gak masuk. Manis. Manis. Nice. Oke, kita lanjut ke orang kedua, teman-teman. Oke, orang kedua nih ya. Orang kedua ya. Oke, nice. Oke, bola 2 nggak masuk. Kesempatan kedua ya. Oke. Oke, ada kesalahan sedikit ya. Oke, masih aman. Thank you.
Oke, lanjut orang ketiga ya. Bang Dilan. Bang Dilan. Oke, masuk. Ois. Oke, kesempatan kedua. Gagal. Masuk ke orang keempat ya, orang terakhir nih. Oke, Mas Iza, kira-kira bisa nggak nih? Oke. Oke, sedikit kesalahan ya. Masih bisa tapi nih. Oke, bola putih masuk. Gagal ya berarti. Oke, silakan kesempatan kedua. Oke. Oke, bola dua gagal. Berarti tadi masuk sampai bola dua tadi ya. Oke, ini teman-teman challenge terakhir. Sementara ini kedudukan posisi teratas ada di Ricky ya. Kedua siapa tadi? Kedua, Iza ya. Oke, semoga main yang terbaik nih ya. Oke, ini jelasin dulu dong gimana nih. Sebenarnya sama kayak tadi, cuma bedanya ini kenain bola itu. Dari putih ini kena ke sana? Ya, kena, ha-ha. Jadi ini masuk, kenain bola satu gitu ya. Masuk, bola dua, habis itu bola tiga. Oke, ini paling susah kayaknya ya, challenge terakhir nih. Oke, lanjut langsung. Nah, ini agak susah nih ya. Oke, bola kedua. Oke, gagal. Ini gimana? Susah nih ya? Susah ini, Bang. Susah. Efek mana ini? Iya, efek samping ini. Ulang lagi. Sana harusnya, Bang. Oke, langsung gagal. Nah, ini sulit nih. Oke, kena. Mantap. Wah, satu ya. Ush, pede nih kayaknya nih. Ush. Oke. Wah. Oke, gagal. Wah, bola dua langsung. Oke, selesai. Oke, teman-teman, challenge-nya udah selesai. Gimana? Happy nggak? Happy. Oke, jadi pada dapat hadiah ada juara 1, 2, 3, 4-nya dapat hadiahnya sama teman-teman. Nah, juara satunya dari Ricky. Ricky dapat jersey. Oke, sama dapat voucher nanti ya. Vouchernya di ini dulu, dipegang dulu. Terus juara keduanya? Iza. Iza dapat jersey juga sama dapat voucher juga. Nah, juara ketiga keempatnya dapat voucher. Ini pegang buat simbolis dulu. Nah, ini dapat voucher. Oke. Okay. Oke, okay, habis ini kita foto-foto gimana kesannya? Asik. Asik. Nanti gua kesini lagi main lagi, oke? Okay? Yeah. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Jadi konten kali ini cukup sampai di sini. Challenge-nya udah selesai. Udah seru ya kita rame-rame main. Nah, jangan lupa klik tombol like, habis itu komen kalian pengen gua datang ke kota mana lagi atau ke tempat biliar mana lagi. Share sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu tentang Central Biliar, biliar tempat judi, biliar sehat ya teman-teman ya. Nah, habis itu jangan lupa klik lonceng notifikasi karena kedepannya kita bakal ngadain giveaway dan banyak macam lah bahas tentang biliar semuanya. Dan juga tentunya jangan lupa subscribe biar kita semua sama-sama berkembang. Oke, okay? Central Biliar, sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dadah.